Siapkan ya. Anabel, hari ini kita mau ngapain? Oh iya, kita mau pesta Halloween. Oh iya, kita mau pesta Halloween, Anabel. Tapi kamu kok nggak pakai baju yang bagus? Kostum Halloweenmu mana? Ntar ya, aku ambil dulu. Kamu tunggu sini ya. A few moments later. Nih, Anabel, wajahku. Cocok nggak sama kamu? Iya, kita mirip ya. Iya. Tapi kok kamu? Aku panggil mama dulu deh. Okay. Suruh make up. Mama. Wah, Samantha, kamu udah jadi apa ini, Kak? Annabel. Wih, lihat nih teman-teman, Samantha jadi Annabel. Ma, Annabel bisa ngomong. Hah? Apa? Iya. Wah, serem banget ya. Oh iya, tapi kayaknya Samantha kurang make up deh. Yuk, kita make up dulu yuk. Yuk. Sama mama ambil make up-nya ya. Iya. A few moments later. Nah, Samantha habis dikuncir. Jadi khasnya Annabel itu kuncir kepang ya, Kak ya. Ya, sekarang kita make up dulu. Nah, teman-teman, Samantha hari ini tuh enggak sendirian nih. Jadi ininya, jadi apa namanya? Karakter Halloween-nya. Jadi kita bakalan ngajak siapa, Kak? Om Kribo merah. Nah, kita mau ajak Om Kribo. Mau mama ubah jadi Kribo merah. Ya. Ini mama lagi bikin luka di pipi Samantha. Ini semuanya tuh pakai make up apa namanya, make up biasa, jadi nggak berbahaya buat anak-anak. Iya. Serem banget ya. Tapi ini belum selesai, teman-teman. Sekarang kita mau kasih warna ke rambutnya Samantha biar benar-benar mirip sama Annabel. Oke. Okay. Juga biar serem kayak Samantha. Enggak mau kalah Om Kribo. Ayo Mama Samantha, sekarang aku di make upin. Oke, sekarang kita mau make upin Om Kribo jadi apa ini, jadi badut. Oh iya, kirain jadi badut nih. Oke, kita cari mana yang cocok. Oke, nih karena vampir itu dominan putih, udah kita warnain ala kadar dulu ya. Padahal Om Kribo hitam ya. Iya, makanya kontras banget nih. Kayak banget catur. Nah, bikin kontur wajahnya agak apa ya, tirus gitu ya, kayak opa-opa Korea gitu ya. Kita naikin alis Om Kribo ke atas biar menyeramkan. Kita bikin alisnya tegas. Kita kasih Om Kribo eyeshadow kegelapan ini. Kayak mau mangkal. Kita bikin darahnya tumpah-tumpah ke bawah. Om Kribo udah jadi Dracula Kribo. Ayo kita takut-takutin orang yang ada di mall. Let's go, rakan. Trick or treat. Nah, kita udah di tempatnya ya, Samantha ya. Di tempat mana ini? Halloween Costume Contest ada di Transmart Bogor.
kita Samantha sama Om Kribo udah serem banget nih ya. Samantha jadi apa? Jadi apa? Lupa. Samantha jadi Annabel nih. Namanya ganti dong, Mama Samantha. Apa dong? Sambele. Nih, Samantha juga bawa boneka Annabel buatan Mama. Hanya Mama sendiri. Jadi kita nanti sambil nunggu teman-teman yang lain, kita coba lihat-lihat kostum orang lain. Lebih serem gak sih ya? Oke. Okay. Langsung aja yuk. Juga gantungan kunci. Nah, Samantha kita bagi-bagiin ke teman-teman Samantha yuk. Oke. Okay. Ayo. Ah, lepas aja enggak enak. Kita libur dulu jadi drag bulannya ya. Ayo, kita bagi-bagiin ya. Yo. Nah, ini temannya Samantha nih, mau ini enggak merchandise? Mau ambil. Mau ambil berapa aja boleh. Satu lagi. Ini gantungan kuncinya. Nah, all three, mau ambil berapa aja boleh? Satu. Yang banyak dong, satu lagi. Boleh, semuanya boleh. Nah, boleh ambil. Nah, ada hantunya kan dong? Oh, ada, ini dari Samantha. Kak Ivana mau yang mana? Ya, ambil. Gantungan kunci itu loh, bagus tuh loh. Nah, nih buat adik kamu kan suka gelang juga. Oke. Okay. Thank you, Kak Ivana. Nah, teman-teman, sebentar lagi tuh mau mulai nih fashion show-nya. Jadi mereka tuh bakalan menampilkan kostum mereka yang udah mereka pakai hari ini. Jadi kayak semacam fashion show kayak gitu loh ya. Jadi kita nonton semuanya. Semuanya pada bagus-bagus semua. Sama Dinar nih, tuh lihat. Weh, serem banget. Ini siapa ini? Coba senyum. Yuki jadi apa? Pocong tuh gak boleh ngomong. Gitu. Kita tahu jadi apa. Kok jadi kuntilanak? Wah, ini kuntilnya anaknya. Jadi kuntilanak kan. Oh, teman-teman, ini anak-anak yang cewek-cewek mulai dulu kostumnya keren-keren. Tapi juga serem, teman-teman. Ada yang pakai Annabel juga kayak Samantha, ada yang pakai witch, penyihir, ada juga yang wah macam-macam deh. Pokoknya seru banget hari ini. Yuk nonton lagi yuk teman-teman tuh, keren-keren banget pokoknya. Yang cowok-cowok, wah, anak-anak cowok gak kalah keren.
ada yang pakai bajak laut, terus tadi apa lagi ya? Keren deh pokoknya. Mereka pokoknya kreatif-kreatif banget. Pokoknya tonton aja ya. Habis ini kelihatan semua nih aksi mereka dalam acara hari ini. Oke? Wah, ini saatnya para orang tua, anak-anaknya lagi pada tampil. Kostumnya nggak kalah keren, teman-teman. Ada mamanya Dinar, ada papanya Reka. Nah, nanti juga ada aku, Ribo. Pokoknya, tonton keseruannya. Wah, sekarang teman-teman gilirannya Om Ribo nih. Kita nonton Om Ribo yuk. Ribo jadi pemainnya. Bajak laut. Tapi enggak apa-apa, dia udah berani buat tampil dan udah menghayati, dia udah menghayati perannya sebagai anak. Untuk juara pertama dengan total next video. Oke, kita pakai seat belt dulu biar gak mental ya. Nah, aku main sendiri teman-teman di sini. Gak ada mama, gak ada papa, gak ada adik. Lah, kok mati lampu? Waduh, aku takut kak sini. Di sini sendirian. Wah, gimana nih? Aku takut aku sendirian lagi. Tuh, ada suara apa ya? Samantha. Suara Samantha. Iya. Samantha. Tadi matiin dari situ. Ih, papa. Papa tuh kesini mau ngasih surprise kamu. Tapi kenapa pakai badut-badutan kayak gitu ya? Namanya juga surprise, harus yang menegangkan, menyeramkan. Nih, surprise dari papa nih. Merem nggak? Nggak usah. Satu. Wah! Belum! Satu, dua, tiga. Wah! HP baru buat kamu. Telepon sama papa ya, kalau kok buat selfie sih, buat telepon-teleponan sama papa ya. Tapi ingat, nggak sembarangan ngasih nomor HP kamu ke orang, nanti bisa diteror kamu sama orang lain. Teror itu apa? Teror itu diganggu ya. Terus nggak sembarangan ngangkat telepon dari sembarang orang. Kalau tiba-tiba ada telepon, nggak usah diangkat-angkat kalau nggak kenal. Oke? Oke. Nah, kok ada telepon? Oh, dari kantor. Halo? Iya? Oh, saya segera ke kantor sekarang. Iya, ya. Segera meetingnya kita mulai nanti ya. 15 menit lagi saya sampai situ. Oke. Bye-bye. Duh, papa ditelepon sama orang kantor, kak. Orang kantor? Iya, papa mau nyusul ke sana. Mau rapat soalnya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Enak banget ya. Kayak papa bisa telepon, bisa ngangkat telepon. Aku pengen ada yang telepon kayak gitu. Tapi siapa yang mau telepon aku?
dari gudang bersih-bersih Om Blangkon tuh. Lagian kamu gini-gini ya Om Blangkon ya ikut tontonan ikut foto tuh ya. Ayo foto lagi. Jangan nempel-nempel. Sik, bentar Sam. Ini HP baruku. Wih. Gaya banget sekarang udah pegang kan HP ya. Iya Om, ini HP baru tapi enggak ada yang mau nelpon. Enggak ada yang nelpon, Mbak. Berarti gini aja, mending telepon-teleponan sama Om Blangkon nggih. Boleh. Om Blangkon juga punya HP. Sik, bentar. Warna? Hitam. Hitam. Berarti aku hijau polos. Ini tak sih, tak anu. Nomor Samantha berapa ini? Ditulis bentar. Oke. A few moments later. Nah, oke. Okay. Wis nanti Om Blangkon tak telepon ya. Oke. Okay. Nanti diangkat nih Om Blangkon telepon diangkat, oke? Okay? Oke. Okay. Udah ya, Om Blangkon tak lanjut bersih-bersih. Iya. Oke, okay, dadah. Udah, karena tak kerjain nyawa tadi aja, jangan ngomong-ngomong ya teman-teman. Tadi Om Blangkon udah punya nomor HP-ku, sekarang bisa telepon-telepon. Siapa yang telepon? Aku angkat lah. Halo? Halo, Sam. Ini siapa ya? Ini aku, Badut IT. Badut IT, teman-teman. Nanti aku main ke rumahmu ya. Jangan main ke rumahku. Nanti kamu pasti mau nyulik aku. Aku mau main sama kamu, Sam. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Enggak mau. Matiin. Aku takut teman-teman. Kalau Badut IT datang ke rumahku, gimana nih aku sendirian di atas lagi. Ada suara jejak siapa ya? Jangan-jangan Badut IT mau kesini beneran. Ini aku ke kamar aja tidur. Kabur. Aku sembunyi sini aja deh. Takut. Gak mau ada Badut IT kesini. Kok ada bukan itu? Takut. Bukan. Jangan. Samantha. Kamu ngapain sih? Teriak sendirian dalam kamar. Tidak ada yang telepon di HP baruku. Baru? Iya, dari papa. Kapan papa ngasihnya? Kok papa gak bilang-bilang? Tadi, ini loh, Ma. Tadi ada yang nelpon. Siapa yang Badut IT. Mana ada? Ini. Lah, itu siapa? Kamu? Badut IT. Kok? Ini juga. Ini, Ma. Iya, enggak ada ini. Badut IT. Ini nih, Badut IT itu kalau mau telepon harusnya nomor kita. Tapi kok dia bisa telepon sini? Gak tahu. Gimana ini? Ini, dia gak coba diangkat. Halo? Halo, Sam. Tadi kenapa kamu matiin teleponku? Ini aku Badut IT. Aku mau main ke tempatmu, Sam. Aku udah mau deket. Ini beneran Badut IT, Kak? Iya. Gimana ini, Kak? Samantha, jangan pergi ya. Aku bentar lagi dah sampai ke tempatmu. Kak, dia mau kesini. Gimana nih, Kak? Gimana? Tunggu aku ya, Samantha. Aku udah mau deket. Aduh, gimana ini, Kak? Lagi. Gini aja, kita bikin jebakan buat badutnya. Ah, ide bagus. Ya, sebelum dia nyampe, kan? Ya. Udah, HP-nya bawa nggak nih? Bawa. Ayo, cepet. A few moments later. Kak, kamu sana ya. Sama sini. Terus nanti kalau dia jatuh, kita tangkap pakai karung ya. Kayaknya dia mau masuk loh, Kak. Siap-siap ya, Kak. Tuh, kan. Kita tarik, wah gitu ya. Iya. Masuk aja. Mana orangnya? Aduh, siapa ini? Aduh, ini papa. Loh, apa sih? Kok bisa papa? Papa. Kenapa kalian ini? Ini apa-apaan ini? Kenapa sih kalian? Samantha tadi katanya tadi ada yang nelpon tapi Badut IT yang nelpon. Ah, kalian ngadi-ngadi ya. Mana ada Badut IT di dunia ya. Enggak ada. Kita lihat ya, tadi tuh ada. Hah, kan pas dia telepon lagi nih. Hah? Tuh. Coba kita angkat aja ya. Apa aja lah. Beneran lho, Pak, itu. Halo? Halo, ini aku udah mau sampai ya. Samantha siap-siap ya. Tuh, siapa lagi ini? Ini siapa?
Aku ingin bermain denganmu, Samantha. Aku udah mau deket. Badut IT beneran ini. Bener kan? Ini bentar-bentar. Kamu ada di mana? Aku udah ada di jalan ini. Bentar-bentar, Ma. Ada yang aneh tapi, Ma. Udah sangat dekat. Suaranya tuh nggak jauh dari sini, Ma. Bukan, bukan. Ma, bentar. Kamu ada di mana sekali lagi? Aku ada di dekat sini. Aku udah mau sampai, Samantha. Sam, beneran, bentar-bentar. Nah, dari sini. Aduh, IT-nya jangan-jangan di dalam, Pak. Kamu ada dekat rumah ini enggak? Ya, aku ada di dekat rumah yang udah mau sampai. Dari sini, Ma. Ma! Ma! Ya. Ternyata Blangkon pelakunya. Pokoknya kamu tuh. Ya Om Blangkon ini, Kak. Ternyata Blangkon gak ada badut IT beneran di dunia ini. Sam katanya pengen ada yang telepon ya. Ya tapi jangan nakut-nakutin aku. Blangkon sama nakut-nakutin tuh beda. Jadi aku yang kena tadi. Wah, enggak apa-apa, maaf toh ya, Pak. Kan enggak. Malu, Pak. Ada-ada aja kamu Blangkon. Pak, yang Blangkon ya? Enggak. Telepon lagi. Udah jangan telepon lagi. Bukan. Kok ini HP-ku bukan. Tuh. HP-ku di sini kok. Terus siapa nih yang telepon? Gambarnya. Iya, ada tadi. Coba diangkat, Pak. Bukan aku loh. Benar. Ini tuh bukan. Halo? Halo, Samantha. Aku udah mau deket ini. Aku udah ada di depan rumah ini. Sam. Kamu siap-siap ya. Aduh. Aku mau main ini sama kamu. Aduh. Dibuka, Pak. Ayo, cuma Pak aja. Pak, cepetan aku. Bukan, dia udah ngetuk aja, Pak. Bapak lapor aja, Pak. Aku sama Sam, Pak. Kita udah nyampe di Malioboro. Yang penting kamu lihat mau hadiah toh. Ya kalau mau hadiah ya ayo ikut. Ini kita ada di rumah hantu Malioboro. Katanya kalian itu hantu berani ya. Hantu nakutin hantu berani. Sekarang tak suruh nakutin hantu yang di dalam. Kamu gak mau kan? Katanya berani. Yang penting ada duitnya. Masa dong? Samantha mau ikut gak? Kenapa? Mama juga enggak, ya udah. Mama juga enggak sih. Berarti kalian bertiga ya? Enggak, jadi siapa? Tadi kita berempat. Berarti sekarang berempat. Ayo. Oh, malah Mama dia dah. Enggak apa-apa. Ada challenge-nya. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Kamu hadiah toh? Mau ada duitnya toh? Nah, challenge-nya yang teriak harus kena denda. Denda berapa dendanya? Satu kali teriak 100 ribu. Wah, cocok. Gimana? Tapi kalau enggak teriak dapat apa, Bu? Nah, dapat duitnya itu. Nanti yang enggak teriak nanti dapat uang yang dari yang teriak. Iya. Wah, cocok itu. Bapak ngawasin ya. Iya, Bapak. Nanti Bapak ngitungin siapa yang teriak, siapa yang enggak. Berani. Kan kita di sini. Kita mantau. Mantau dari monitor ya. Ada nanti monitornya sini. Oke, aku namanya Samantha aja. Ayo masuk. Ayo masuk. Masuk, ayo masuk. Guys. Aduh. Ada aku di sini, guys. Ini belum udah. Ano. Waduh, ada apa ini ya, Pak? Keranda, guys. Pak, keranda, guys. Pak, itu Pak, mereka udah pada mulai masuk, Kak. Oh iya. Iya, Pak. Mereka serem banget, Kak. Kamu kalau masuk itu berani enggak, Pak? Enggak lah. Aku masih itu enggak berani, Kak. Gimana, Pak? Ingat ya, kalian enggak boleh teriak. Wah, serem banget. Wah, itu masuk. Itu apa? Itu hantu apa? Wah, Mama enggak tahu itu apa. Oke, guys.
kita segera masuk di rumah hantu Malioboro. Eh kak, tapi itu tuh Om Badak kok mulutnya ditutup kak? Curang itu namanya. Iya, itu curang. Selamat datang di rumah hantu Indonesia. Di sini peraturannya nggak ada kontak fisik sama sekali kak. Jadi hantunya nggak akan megang kakaknya, kakaknya juga nggak boleh megang hantunya. Jadi nggak ada yang pegang-pegang. Oke? Oke guys. Ini Blangkon sama yang lain itu nggak tahu ya guys. Ini mereka ketakutan. Tapi kok ya aneh-aneh kesini? Nih guys, kita udah mulai masuk guys. Baunya bau menyan guys. Bau menyan guys. Wah. Serem banget guys, di situ di belakang ada apa ini? Enggak tahu apa. Ini kita masuk ke lorong-lorong sempit guys. Dan memang ini bau menyannya sangat menyengat ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata guys, di sini udah serem banget guys. Hey, jangan nyusul-nyusulin. Papa yang di depan. Papa yang di depan. Enggak boleh teriak, enggak boleh teriak. Ingat ya. Kalau teriak kalian. Udah. Ini mulai serem. Ini gimana Pak? Ini beneran ke sini, Pak? Pak. Ada hantu yang bentuknya kayak apa ini? Ini judulnya jadi kuntilanak juga takut. Pak, masa juga, Pak. Aduh. Kuntilanak takut sih. Katanya berat. Ada yang gantung-gantung guys. Ada yang gantung-gantung guys. Serem banget guys. Itu di belakang mana betul? Serem banget. Kalian tuh penakut banget sih. Saya yang di depan nih. Mereka pada ketakutan guys. Astagfirullah. Ini ruangan-ruangannya serem banget guys. Guys, ternyata guys di sini benar-benar minim cahaya banget guys. Remang-remang. Kita sekarang masuk ke sesi yang lebih serem guys. Nah ini lepas ini Pak curang nih. Ini. Weh nggak boleh. Teriak-teriak aja, benda kok. Kak, yang ngeliatin apa itu kak? Yang mau terbangun kak. Nah, itu udah ketahuan papa itu. Nah, nggak boleh kayak gitu curang. Tuh dibuka kan ininya. Apa sih namanya itu di mulutnya itu? Lakbannya dibuka kan. Tuh, gitu dong. Masa iya mulutnya ditutup? Ya, curang itu namanya. Ya kan? Iya. Awas ya guys ya, ini kita masuk ke tangga yang serem lagi, tapi ini turun guys. Tadi kan naik dan minim cahaya banget guys di sini guys. Tuh kak, mereka itu mau ke pas 2. Nah di pas 2 itu katanya lebih serem loh. Katanya hantunya tuh bisa gerak. Kalau tadi kan enggak lah. Nah itu kak serem banget kak. Ya Allah, sampai merinding ya. Ini serem banget. Mama periklana. Apa itu? Eh tunggu. Ada nenek-nenek guys. Ada nenek-nenek guys. Ayo kalian jangan kabur. Papa di sini. Guys. Takut. Ini beneran serem guys. Apa bukan suaranya serem banget guys. Suaranya guys. Narik papa. Iya. Harusnya mereka di belakang, papa yang di depan. Biar papa bisa ngitung siapa yang teriak. Iya. Iya kan? Iya betul. Kok malah dia yang di belakang? Ah, tarik papa kak. Iya kan, mereka ke papa. Tuh kak, lihat kak. Om Blangkon aja ditarik kak. Wah,
Vita terkamu kak mama kak. Serem banget kak, mama aja nggak berani masuk kalau itu kak. Iya aku juga nggak bisa berani. Masa iya papa ditinggalin guys. Tapi itu papa. Tuh kan. Iya sayang. Iya sayang, papa di sini. Bapak, papa nggak tahu kenapa ya mereka penakut, padahal mereka udah pakai. Guys, padahal nggak ada apa-apa suara. Hati ini nggak seberapa ini kayaknya. Ini kayaknya semua denda deh ya guys. Nggak ada yang berhasil karena dari tadi teriak-teriak mulu. Bener-bener selama di dalam tuh papa takut banget. Lihatin om pada guys. Ternyata beneran guys. Mereka berisik banget guys. Lebih berisik dari hantunya guys. Papa ditinggalin mulu. Kalau mana kasih untuk apa kamu tuh? Amina, Amina. Ada potong guys. Tuh kak, tuh kayaknya nanti lagi mereka keluar. Ayo, kita samperin yuk. Ayo. Amina. Mereka teriak masing-masing hampir 5 kali. Gua berapa? Cuman bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Ya kan penting doa. Ini 8 kali teriak. 800.000. Ini 15 kali. 1.500. Apalagi dia nendang-nendang apa gini. Ini teriak 8 kali ada. Total 1,5 juta. Apa 800.000? Pelakon menang. Nggak ada yang menang. Yang menang papa. Jadi semua traktir Samantha sama papa ya. Yeah. Oke guys, karena mereka teriak semua, nggak ada yang berhasil untuk melalui rintangan-rintangan yang ada di rumah hantu Malioboro, Yogyakarta. Buat kalian yang penasaran seremnya seperti apa sampai mereka gagal dan teriak semua, sampai papa ditendang-tendang gini, langsung aja ke rumah hantu Malioboro, Yogyakarta. Nggak jauh dari gubernuran Yogyakarta yang ada di Malioboro. Bener. Ya, aja guys, langsung aja mampir ke sini. Nanti ketemu kayak gini yang asli di dalam guys. Ini yang asli dan ini kawinnya. Ini kuntilanang. Nah, nanti kurang lebih ini seperti ini ya yang barusan lewat itu. Terima kasih sudah menonton.